saatnya belajar. Udah, saatnya belajar. Udah, saatnya belajar. Aduh, belajar. Weh, ha, jom ramen lah. Ha? Buat apa? Diorang kata, ramen tu sedap lah. Lepas tu diorang kata nak buat ramen tu senang je. Kejap haram lah. Mana ada haram? Halal lah tu. Tak apa je, jangan risau. Aku tu buat ramen je, Eh, ramen dah sedap. Mana? Ramen? Ha? Ramen? Maksiat? Aku ajak makan ramen. Bukan buat maksiat. Cikgu tandas. Cikgu buka tandas. Kau ni muka je elok. Jom kita tandas cikgu. Kau ni penakut lah. Biar aku dah memang bobo-bobo je lah ya. Jomlah balik, Feng. Ada hantu ni. Jomlah balik. Aduh. Apa salah aku kena menjaga dua budak kecil ni. Masa saya cakap Melayu dekat Jakarta, bang, ni satu berapa eh? Oh, cuma RM50,000. RM50,000? Murahnya. Dari Malaysia je. Dari Malaysia kenapa? Jadi, Upin Ipin... Upin Ipin! Dari pas mendarat di bandara juga, Upin Ipin terus. Apa Dudu buat kat kau, Boboiboy? Boboiboy? Siapa Boboiboy? Aku ada lah. Bawa otak kau. Sebentar saja lagi kita akan berlepas ke Kota Kinabalu. Diminta untuk semua para penumpang untuk mematikan semua gadget anda. Akak yang bertudung hijau berbaju biru. Akak yang bertudung hijau berbaju biru muka hawak. Akak yang bertudung hijau baju biru muka hawak tapi telinga pekat tutup kat telefon tu. Dek, dah gula-gula tak, Dek? Tak nak lah muka macam lembu. Lambik lah kau ni betul cakap pula. Tak nak! Sedapnya. Berkata abang belanja mushroom, nak tak? Hei, kau ni lembu. Aku cakap tak nak lah. Jangan sampai aku... Tolong. Ajar anak. Gong. Botak licin sini tepi. And atas abang kasih style lah. Buat style, okay? Got a motion. Style it. Yeah. So cool, man. Oh my god. Kau pergi balik kedai gunting rambut tu. Pergi sekarang juga. Okay. Rambut macam apa lah tu? Macam ni pun handsome anak bapa. Sini bapa nak ambil gambar. Yeah, handsome. Bapa suka? Adik nak apa, Dik? Makcik saya nak nasi lemak dengan... janganlah panggil makcik. Lepas tu nak panggil apa? Panggil kakak. Kakak baru umur 58. Kau panggil makcik tua aku. Kak! Bapak tak sedar diri! Teman tanya, ni kaunter pertanyaan ke? Ya, betul, Pak. Nak tanya apa tu? Oh, saya nak tanya tu je lah tadi. Ni kaunter pertanyaan ke? Salahkan aku.